Nani. Kamu gak kerja, Ros? Alah, santai aja kali. Ya ayo ke kelas, tuh udah ada muda perlu, ntar dimarahin. Santai aja kali. Yaudah lah, aneh mau duluan. Yaudah sana. Lima tamu terakhir. Loh, lapek soal. Lima dah. Lapek soal. Karena antum telat, ana kasih antum hukuman nulis surat An-Naba. Kumpulkan nanti malam. Siap? Oh, lapek soal. Udah, Ana lanjutkan ya. Tadi kita bahas Toyib, karena waktu kita udah habis, pertemuan kita lanjutkan di minggu depan. Paham, Tum? Nah. Untuk Latif, karena Antum telat, Ana kasih tugas ngerjakan halaman 27. Paham, Latif? Nah, Amnat. Tip, kamu mau ngerjain tugas dari Ustaz kapan? Allah, santuy aja kali. Kamu kan juga dapat tugas dari Mutepir, Tip. Allah, santuy aja kali. Gak usah gitu, hormati Mutepir, Tip. Apalagi yang lebih utama, hormati gurumu, Tip. Ah, santuy aja kali. Yaudahlah, yang penting anak dan bilangin. Ah, santuy aja kali. Walakin naya bila syadid. Mana? Mana mau ikut ngomongnya? Kenapa baru mulai sekarang? Bapak soal. Lain kali, besok lagi, gak ada mulukan ikut telat. Harus tepat waktu. Paham dong? Tep lah, Tep. Tep, kamu dipanggil sama muda berbagian keamanan. Allah, santuy aja kali. Buruan, ntar malah dimarahin. Allah, santuy aja kali. Hai, Tal. Namal. Benar, kamu yang namanya Latif. Ana, Namal. Gini, Ahi. Al-Ahi itu sering memperhatikan ente sudah dari lama sekali. Ah, santuy aja kali. Jika Al-Ahi mati, Antum itu sering menyepelekan waktu. Jangankan waktu, bahkan Ustad pun mudabir sering Antum remehkan. Oh, enggak kok, Al. Gini, Ahi, Antum itu jangan meremehkan sama orang yang lebih tua dari Antum. Itu adalah sebagian kecil dari adab sopan santun. Ah, santui aja kali. Ingat, Ahi, al-adabu fauqa ilmi. Sepintar-pintarnya Antum, setinggi-tingginya ilmu Antum, ketika tidak beradab, itu sama saja. Maka dari itu, diubah dari sekarang. Jaga adab sopan santunmu. Paham? Namal, apa nang?